Intinya kita sekarang gue lagi berenam di sini. Tunggu sebentar sebelum dimulai semuanya. Hello everyone, welcome back to the Lazy Monday bareng ya kita semua nih kebetulan ya. Dan kali ini sebenarnya Bapak Aldo, gue dan yang lainnya tuh mau ngasih impresi buat namanya close beta dari Riders Republic. Tapi kan sekarang udah open beta nih, jadi kalian bisa langsung coba juga. Cuma ini kita kebetulan kemarin dapat akses untuk close betanya dan kita udah cobain. Dan kira-kira gimana impresi kita? Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ya videonya. Intinya kita sekarang gue lagi berenam di sini bareng Sony, bareng si David, ada William, terus ada Yong, sama anggota baru anak TLM ya yang biasa nge-review film sama game sama DLC-DLC di website itu ada Peto namanya ya, Trisna Peto namanya. Tapi you can call him Peto. Putra Onsu. Putra, wah nggak gue nggak tahu, gue nggak ikut. Dan hari ini gue pengen mainin Riders Republic. Dan ini adalah open beta, kemarin beberapa hari doang. Close beta? Ya, close beta. Jadi memang belum open, nanti gue gak tau kapan opennya, gue lupa ya. Intinya ini kita dikasih akses untuk close beta. Dan ini kita berenam full party, 6 orang. Dan ya selamat menikmati lah first impression kita dan let's play kita. Kalau misalnya nanti kita ada penilaian soal game ini ya, nanti Sony juga bakal bantu breakdown untuk teknisnya. Karena game-game kayak gini bukan urusan gue untuk di review, jadi nanti mungkin Sony yang bakal kasih input dan impresi ya. Oke, okay, sekarang kita akan main. Gue tinggal ngikutin David aja. Gue di tengah dok. Yo David, mau main di mana Pit? Oh si Sony yang ngatur mainnya. Nah, gue lagi break team soalnya. Lu nggak? Oke. Okay. Kita main. Enggak. Nih kita akan main downhill ya. Nih bisa pakai funkies. Eh, pada nggak mau main pakai ini coy, sepeda funkies coy. Ini pakai kereta es krim mau nggak? Enggak sih itu. Enggak mau. Enggak mau. Ya. Mau. Silakan. Baik, baik kalau sudah ada yang mau baik. Nih. Waduh. Kita akan freestyle ya guys ya. Kita lihat manual dong lu. Ya gua manual gua. Oh, wah, ini mah track gua sama David nih, Mar. Oh iya, gua. Lu kan di mana-mana mati. Woi, siapa itu nyenggol gua? Kok si Aldo masuk-masuk ke tanah gitu sih? Hah? Nge-lag kali. Waduh, berat. Yus. Iya! Dinosaurus mengejar dinosaurus yang lain, guys. Kocak nggak, paling kocak nanya. Kostumnya. Woi, woi, woi. Wah, ngepet. Ditabrak gua. Gua dari tadi udah ditabrak tuh, sampai masuk jurang. Pertama-tama sih tadi. Bangke emang. Mau main manusia-manusia ini. Mau mainnya ke dinosaurus yuk. Itu Stika lagi kejar-kejaran cuy sama Ikna Arif cuy. Ya Allah Akbar. Nabrak kok. Oh, nice. William gak ada gangguan apa-apa nabrak. Iya gue. Kenapa ya lu? Ah ngobat lu. Kok nabrak lu? Mentalnya jauh banget cuy. Emang jancuk cuy. Sonic. Hah? Ditabrak gua sama Sonic cuy. Terbang cuy Aldo cuy. Gua lihat Aldo terbangnya jauh banget cuy. Udah juara 2 ditabrak anjing pelek gua anjing. Oh, tadi rebutan bertiga gua. Itu rebutan bertiga itu di atas. Biadab cuy. Lu nabrak ya tadi Do ya? Nabrak tiang ya? Jatuh gua keluar tracknya. Enggak, lo nyundulnya kencang banget Bang Sonic gua lihat. Iya gua lagi sprint. Terus si Aldo ngalangin tujuan lu. Lu kayak Lance Armstrong lu anjing. Emang lu pengen nyelakain orang itu mah. Wireless controller gue error. Lah, tadi gue disconnect. Enggak tahu, tiba-tiba enggak bisa dipakai, udah gue remove, gue konekin lagi enggak bisa. Ini pasti sepedanya si Yong udah dimodif. Oh, berat. Orang sama kok. Orang sama. Belum bisa dah kita. Belum bisa soal gue. Caca cuy si Yong.
Kalau yang soalnya ada perksnya dia. Iya, ada perks Reinhardt. Ada perks. Ada perks Reinhardt deh. Remnya ganti. Kita mau race ini enggak? Free delivery mau enggak tuh? Yang pizza. Enggak, sumpah enggak enak anjing, sumpah. Gua udah main, Cuk. Pizza? Iya, sumpah enggak enak, Cuk. Enggak bohong gua. Kalau gitu ini aja ya. Ya, ini racing kedua ya. Sepeda tuh baru dapat segini doang ya, guys ya. Nanti lo bisa pada dapetin lagi lebih banyak. Itu nanti kalau lo mau dapetin via level biasanya ya, atau racing-racing itu mass race sih biasanya dapat item-item sih. Nanti kita akan cobain mass race nih ya, bentar lagi. Ini apaan nih, coy? Tempat teh. Ini sih gua harus. Lu siapa baru mulai udah salah. Itu siapa, Cuk? Wih, Trista nyolo ada di dalam. Trista rusuh banget. Trista rusuh banget sih. Rusuh banget deh. Kok bisa? Kok bisa main bom-bom kan lo? Wih, ini dia. Oh, ini yang masters ya? Eduk. Oh iya, sorry. KLM! Nabrak pohon. Weh, salah. Kelepasan ya, Pak ya? Iya, nabrak pohon soalnya gue. Pas terbang. Kan kesel kan? Siapa sih yang gak kesel kan? Aduh, ini enggak ada soundtrack karena sound copyright-nya kita matiin, guys. Aslinya lagu-lagu ini. Ini bro, gue sih harus gue sikat, cuy. Kenapa lo mau sikat? Gue juara 5, Dok. Ini juara 1 dulu. Gue juara 6. Juara 1 siapa emang? Bang ini, Bang Yong. Oh, Bang Yong. Rehat sih, rehat. Ya Allah. Berat. Emang enggak asik sama sekali ya enggak ada lagunya ya. Ini kalau ada lagunya nih enak banget nih, soalnya. Anjir. Iya. Yeah. Lu pakai lagunya ini aja udah cyberpunk lu. Kayak cocok lu. Kepala lu. Udah kita udah pasti kalah, guys. Jadi kita ketawa-tawa aja kan. Aduh. Gua. Kenapa gua? Mabok gua, cuy. Wes. Juara. Nah, gua kok tiba-tiba juara 5 nih? Mana satu lagi yang 6? Oh, ada skip PA. Udah di pura aja masih 6 anjing. Gua nyangkut tuh. Gila lu. 6. Gua sampai jalan kaki lo, Pit. Masa lu 6? Ya, masa kalah sama kaki lo? Gua nyangkut tadi. Gua enggak expect kalau lu bakal naik sepeda lagi. Goblok. Ini kan balapan sepeda, tau. Kenapa gua bisa, lu enggak ekspektasi gua naik sepeda? Tadi kan soalnya gua liat layar dulu, jalan kaki. Anjing, mau mencet sprint, mau mencet rem. Pakem bener lagi nih, rem. Gak jelas. Udahlah. Wah, gila, pecah. Ngapit sih paling pecah sih. Bintangnya 77, cu. Bro, gue bisa, bro, gue ngapa bisa paling terakhir jadinya. Soalnya dia bro gue. Bro gue. Bro gue emang goblok. Ya, gue gak bisa main ginian. Oh, itu harusnya gue blok ya. Iya. Gue blok. Oh, goblok. Pecah lebih. Gege. Game goblok. Anjing, Ci. Lu 325, si David berapa ya, anjing? 338. David kan gak finish. DNF. Iya, gak finish. Does not finish, deh. Cuman cocoknya kalau ngitung total waktu lu tuh pakai alfabet, bukannya pakai huruf, anjing. Aduh. Alfabet. Dekat, sedang, sampai jauh harusnya. Ya, main apa lagi, guys? Eh, Wak, lu kasih impresi itu lu, apa? Sementara, close beta, pengalaman. Pokoknya sih sebenarnya yang gue sama si David rasain tadi sama ya. Karena gue sama David ngerasa feel-nya tuh bener-bener lagi main sepeda ya? Nggak, break point banget soalnya. Oh, kotanya. Dari feel ininya. Ngejeder-jedernya juga kayak perang sih emang. Iya, soalnya bener itu nabrak-nabrak kayak itu. Iya, kayak ngebuk-bubuk gitu. Gue ngerasa benar-benar battlefield banget sih. Sama kadang agak loopy aja. Grip-nya tuh hampir enggak ada bedanya gitu loh. Cuman speed-nya doang dirubah. Iya, iya. Lu ngerasa enggak sih kalau enggak ada grip tuh enggak terlalu pengaruh? Iya. Lebih ngaruh ke speed, kayak kalau di snow speed lu jadi diturunin, kalau ini ya mungkin karena beta juga kali belum di balance total kali. Makanya mereka butuh beta close dulu kan buat buat nge-benchmark. Tapi so far lu menikmati. Gue malah prefernya game-nya free to play. Soalnya gue takut orang nggak ada yang mau ngeluarin duit segini buat main. Kalau orang
Iya, kalau orang misalnya nggak banyak yang main kan jadinya rugi gitu loh. Lo ngapain gitu maksudnya? Main kalau isinya sepi. Soalnya menurut gue cocok banget buat dijadiin game free to play. Ya, lo beli kostum aja kan? Iya. Iya. Resist yang pecah soalnya emang. Ya ini jadi panda ya, Ski ya. Tapi grafiknya sih bagus banget dah. Bagus banget. Makanya jadi berat. Wes Trisna nyolok ke penonton tuh. Gua itu. Oh, yang dihitung retail ya? Iya. Oh, gua enggak tahu. Iya, malah jadi kecepatan mau ke depan gua. Wah. Iya. Jadi kita paling bawah, San. Freestyle sih cukup enak ya menurut gua, bisa ngasih apa? Gaya-gaya banyak banget gitu. Wes gila bro gue. Nomor 2 bro gue. Gila, ini anak artis juga nomor 1 cuy gayanya. Kebanyakan nyanyi yebet ya. Model ini apa? Model apa Will namanya Will? Anjing si Wingko nemu aja lagi anjing. Geprek Riders emang. Top collection. Di sini sih cukup kompleks ya guys, menu-menunya segala macam banyak sebenarnya yang bisa lo explore, jadi nggak cuma balap-balapan doang sih sebenarnya. Bisa nganter pizza tuh nggak jelas. Lo kira BMX? Paling nggak nyambung tuh nganter pizza tuh sumpah. Ya mau main apa lagi kita? Oh sama ini, duh harus pakai controller mainnya. Oh iya harus pakai controller betul. Soalnya kalau pakai keyboard sih lo mati banget sih. Pecah sih keyboard. Ini kita coba main apa nih? Event Ice Melt sih. Kita versus. Apa ini sama main tadi? Ice Melt kayaknya sama yang kayak tadi. Ini yang tadi. Yang tadi, oh cancel kalau gitu. Lah kok creating? Udah cancel, PA. Oh udah. Lah kok game launch? Enggak itu salah. Iya, game starting gua. Game starting gua. Udah gua cancel, belum bisa berarti di cancelnya. Yang cancel lu doang kali, Bang. Atau iya, gua udah cancel. Masih jalan. Funkis, gua pakai Funkis. Gimana? Oke, gua ini gua Funkis juga, yuk. Gimana cara gantinya? Funkis gimana? Bisa enggak? RT, Bang. RT. Lu udah milih ya David ya? Waduh. Gerobak gua copot anjing. Pakai Funkis ya. Caranya pikir apa? Ya, Mas William pakai sepeda biasa itu. Wah, ya, udah asik. Hanya mencapai pada gak ada yang jawab. Ya, bukan bisa dilihat dari sepeda. Pada jualan wall signing. Oh, chaos banget semuanya. Gak bisa belok. Gak bisa belok, iya bener. Itu siapa? Wihi. Gua ditabrak siapa ya? Wah berat. Nyangkut gerobak gua. Oh bisa backflip cok gerobak cok. Waduh. Wah berat nih. Es krim gua. Oh nggak bisa cok, nggak bisa lihat cok. Di belakang. Kak berat. Anjing sama ininya sama sepedanya. Ini lentnya jadi. Gua terbang ke tebing cok. Susah banget sih, ini mah Mas William ini yang menang. Iya, pastilah. Ya jatuh lagi gua. Iya, Bang Yong. Terbang lu. Iya. Yes. Susah banget belok ini. My nice. Biar. Ganti kok ini udah. Iya, ganti udah. Woi, anjing batu. Nggak lihat gua. Setiap di goes dia ada lagunya. Makin kenceng lagunya. Wah, sepeda lagi. Yang terakhir siapa sih? Sepedanya normal ini. Dia ini, Wak, ngedetect nih kayak orang-orang goblok deh. Dia kasih yang mandi awal lagi. Doang ya? Sepeda itunya ya? Mungkin iya kali, Bang. Woi, ditabrak, cok! Hah? Lu ditabrak siapa? Gak tahu siapa. Gak ada, lu gak ditabrak siapa-siapa kok tadi? Tabrak, masuk ke sungai. Iya cuman nggak ada gue di gue lo lurus doang nabrak. Soalnya si Yong jauh di depan lo. Gila beda banget main pakai gerobak itu sama sepeda beneran sih. Beda sekali feelnya. Anjir. Oh, aneh sih. Si Yong, jatuh gue. Wah gila.
Telak gue jatuhnya. Nomor 5 siapa? Gue. Oh. Ada Wingko yang nabrak sungai. Disusul gue dengan tukang es krim. Woi. Udah keren tuh gue anjing. Udah keren juga padahal. Enggak, gue mau style lagi ya dari jauh situ. Oh ini aja nih, seru nih. Nih, bentar, gue ambil. Nah, ini masalah precision nih. Laga lu precision. Lihat dong itu William enggak ngapa-ngapain aja nyebur sungai, cuk. Eh, itu tuh mas res, cuk. Tuh, mas res noh. Udah gua set destination. Enak banget enggak ada lagunya, cuk. Oh iya, enggak ya, enggak ada. Orang di dunia nyata aja beginian kadang kan suka pakai headset gitu anjing. Cuma kan lebih imersif loh. Ini kalau pakai VR kayak seru deh game-nya. Enggak, terima kasih. Pasti muntah aja. Mabok gua muntah pasti, Cuk. Yo. Nih rame-rame ya, ini udah online semua nih, coy. Oh, itu kok paling depan namanya Eric Vinson? Wih. Hah? Oh, emang selalu terdepan dia kan kalau di game-game online. Kayaknya. Agak santai apa Pade? Kayak orang pada kesetanan nabrak-nabrak. Wah gila cok, nabraknya cok. Terbang cok gue langsung. Oh gila itu Yong dengan kecepatan perks online nya kan. Perks online tuh, ngalahin alien dong kan? Wih, gembel. Tenang pak, kalau Rocket Wing juga bapak yang menang, tenang aja. Ini harusnya ada ini doh ya. Ada challenge card tuh ya, biar seru. Ada challenge card ya, sepedanya roda satu gitu kan. Jadi mesti seimbang gitu. Kayak sirkus. Baru gue paling belakang gue. Mana lo bro gue? Ini gue belakang gue. Waduh, ditwabrak. Takarap muis. Terbuat salah juga ya, kalau ini banget ya, kalau mepet sama orang ya. Iya, itu lu bisa untung bisa sial, tapi kalau kebanyakan iya. Sial sih. Iya, gue nggak pernah untung pak. Iya. Kalau dekat-dekat sama orang. Kalau tadi pas lu nyenggol gue ya, gue masuk lagi ke sungai. Eh, saya menangin di sini doang kok. Rocket Wing tidak, tenang aja. Lo apa jurus satu yang? Enggak, 7. Eh, 8 ding. Lumayan sih. Oh, DNF gua. DNF. Iya, alfabet. DNF gua. 33 gua. Enggak masuk akal. 33. Enggak ada rocket. Trisna berapa? Trisna. Ini baru ada rocket ding. Gua kalah. Berapa, Pet? DNF juga. Heeh. William. Eh, finish ding gua. Finish paling terakhir gua. Lu berapa, Will? 37. Oh, pecah Will ya. Kalau DNF masih bisa main enggak sih abis ini? Masih. Masih. Enggak. DNF juga. Poinnya doang enggak dapat. Dapat poinnya. Dapat poin. Dapat ya? Poin. Sesuai peringkat dapet. Tetap. 9 gua. Kalau 9 sih enggak apa-apa lu sekarang AFK, Pet. Enggak akan ngejar juga, Pet. Anak geprek deh bukan tryout. Oh iya. Aduh. Itu siapa tuh baju biru sendiri anjing? Pakai baju dinosaurus ya? Dinosaurus sendiri anjing. Dia punya santai kali. Emang gimana sih? Kok dia bisa gitu sih? Dia udah ngebuka karir yang snow. Dia udah ngebuka karir yang snow jadi bisa diatur. Gila Yong gitunya aja tahu loh. Berarti dia udah emang ngecit parah, cuy. Iya. Si Yong tuh perks-nya bukan perks ini doh. Perks-nya Alien Fire Team dia tuh. Iya emang. Berat. Beda game, cuy. Iya, perksnya udah saking advance-nya beda game, Jo. Perksnya, Jo. Mana nih? Ke developer-nya aja udah beda, no. Wih. Waduh. Wait, Aldo kemana tuh tadi? Anjing kaget gue. Hampir, gue ke pohon gue. Gak masuk akal, udah. Eh, asu. Ini funky ya guys namanya ya, kalau ada udah aneh-aneh gini ya. Wah, nabrak gua. Nah, ini udah kayak Mission Impossible nih. Ada yang nabrak aja mati udah.
Ini di sini banyak orang-orang yang besar dengan egonya dan yakin bahwa enggak, gua akan nabrak batang pohon. Nah, itu ego itu. Waduh, gembel, gembel. Nah, di sini adalah momen dimana orang-orang hebat itu jatuh, guys. Yang tadinya hebat jadi tidak lagi, guys, di sini, guys. Salah sistem nih. Oh, gua mencet R tuh, R2. Kok jadi R2 sih gua mencet? Lu mencet R2 tadi lu bilang. Weh, nabrak gue lingkaran. Wah, berat. Yongga udah berapa Yongga sekarang Yongga? 30. Woi, mantap. Gue dari nomor penurunan yang drastis Yongga ya? Iya. Kalau Rocket Wing udah pasti turun, tenang aja. Gue dari nomor 5 ke 20. Itu cheatnya belum ketemu ya Yongga? Cheatnya, cheat buat Rocket Wing ini. Woi, nyangkut anjing. Terus enggak bisa get up, cok. Bisanya backtrack doang anjing. Heeh, soalnya dia udah mati sebenarnya, Will. Benar sih. Iya benar juga sih, Will. Bisa, Will. Masalahnya turun itu loh, nukik itu loh. Itu manuver paling susah anjing di sini. Makanya jangan digas dong. Wah, salah gua. Kayak gimana, Bang? Oh, lumayan lah. Iya benar-benar. Gua lumayan banget di sini anjing. Pakai kecap jauh. Naik 22 inian gua posisi. Iyalah. Rocket Wing tuh banyak orang idiot soalnya. Setidaknya apa kayak dapat gitu. Wah. Seenggaknya poin, seenggaknya poin. Asurnya. Iya. Gila gua turun dari 18. Will, jangan alfabet lagi ya, Will. Enggak. Jangan bikin malu grup kita nih. Gila, ada winner. Udah yang menang. Hah? Yang menang. Udah ada yang menang, Cuk. Udah ada yang menang. Ya ini sebenarnya hafalan parah, coy. Alah, berdebah ini lagi. Terus gimana cara gua terbang, anjing? Pencet X! Allahu Akbar! Lu sama kayak gua, Will, tadi. Tadi gua juga bingung. Kok gua diem aja? Weee! Yah, ilah. Susah banget nih Rocket Wing-nya. Susah banget. Kayaknya nggak boleh ada. Udah nggak boleh ada. Semua alfabet. Udah gua. DNF gua. DNF. Alfabet. Gila, Aldo 17 anjing. Gua manfaatin kebodohan orang di Rocket Wing sih. Saya 27. 21 gua. Wih, udah 16 besar gua. Masuk gue. Will, kalau gue bilang nih, roket lu jangan maju, Will. Mending ke atas. Iya, benar. Jadi lu terbang aja gitu ke luar bumi, anjing. Oh, tadi gue udah ngetes, maksimal cuma 6 kilo. Oh. Naik ke atasnya, habis itu lu di reset. Kalau punya William sih, gue rasa di granted deh. Terbang deh. Bisa ini luar angkasa. Pada gue endeavor lu. Bikin crash game gue aja. Kayak alien lu, anjing. Iya, jadi pindah game. Ketemu Mas Romi, lu anjing. Pindah, maaf. Gue capek gak kelihatan, cu. Bodo amat, gue tabrak-tabrakin lah. Bodo amat. Di lu, pada kelihatan gak sih kalau orang pakai baju gitu? Enggak kelihatan ini. Itu siapa? Sotoy banget anjing Superman. Gua. Bangsat. So asik banget anjing. Belagu banget, cu. Superman. Gak tahu itu ada dari tadi. Itu siapa tadi lu lihat gak? Ada yang kebalik sampai iya, sepedanya ada. Kebalik. Ada. Yongga udah berapa nih Yongga? 19 ini. Wanjay Yongga luar biasa. Ayo Yong bawa nama baik kita Yong. Ya asal enggak Rocket Wing mah aman. Udah pasti Rocket Wing ya. Enggak usah berharap lu dia ngebug anjing. Ya makanya. Enggak Rocket Wing mah aman. Tenang aja. Trisnanyolo ada di 20, Trisnanyolo. Trisnanyolo. Di mana lu? Dari lagu Black Candy lu. Trisnanyolo. Ah, ini dia. Anjir. Tempat orang-orang tolol akan jatuh pada masa. Ya, sumpah. Susah banget sih main ini. Susah, bro.
peringkat 6 gua. Anjing, Sony peringkat 6, cu. Oh, Sony di depan deh. Udah mulai mastering lu, Pak. Ntar lu biasanya terjatuhnya ini nih, Pak, di gerobak jet nanti tuh. Iya, gerobak jet yang ini susah banget ya? Iya. Yeah. Ada orang-orang ego yang percaya bahwa enggak akan ketabrak ban anjing. 26 kok gue. 30 sekarang. Gua pelan-pelan aja gua. Gua paling belakang gua. Ada 5. Ah iya benar nabrak gua. Ego gua gede. Bilang, ada orang-orang ego yang percaya dengan sprint aku akan selamat, guys. Wey, 6 gua 6. Wey. 34. Allahu Akbar, ketutupan orang anjing tuh bang. Nabrak gua. Lihat William anjing nabrak. What? Nabrak orang yang benar. Enggak usah ngeran, cuk. Sip. Mantap. 20. Yalah, ada TLM 16. 16 gua. Kekill. Yalah. Wih, 13 gua, Jack. Wah, gua masih di bawah Bapak Aldo dikit. 13 gue. Iya, yeah, no, itu Rocket Wing itu membantu gua banget itu. Iya, emang. Wah. Wow. Oh, pecah. 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 Apa ini? Mati gua awal-awal baru training aja mati, cuk, cuk. Woi. Eh ini sih kebawahan salah, tapi enggak kenceng ya kan. Lah, poin ini poin. Poin apa, Pak? Harus poin lu harus dekat banget sama bawah. Permulai enggak lewat gua checkpoint-nya. Semakin dekat poin lu makin tinggi. Ya, cuma kalau lu jatuh poin lu hilang. Semakin dekat gimana, Bang? Ke tanah sama bawah, sama bawah. Oke. Okay. Semakin dekat lo ke tanah, semakin juga lo dekat sama kuburan anjing. Makan nih pohon anjing. Nggak bisa lo mesti backtrack anjing ini. Oh. Yeah. Anjir, oh iya susah banget ini. Kenapa gue main ini game jadi stressful banget gue ya? Gue nggak happy sama sekali lo anjing, asli. Setiap jatuh poin ini hilang ya? Oh iya hilang iya. Anjing. Oh iya tiap jatuh hilang coy. Emang hilang? Apa yang gua bilang? Gua kira berkurang. Sama. Enggak hilang. Gua kill. Tadi Bang Winko sampai minus tadi. Oh, minus kalau jatuh minus kalau jatuh mulu. Oh. Ya Allah finish aja miss gue Allah. Game apa ini, hey? Wah, ngulangnya jauh, cuk, cuk. Berat, cuk. Bro gue mau nyusul Aldo nih, bro gue. Wih. Baru tau gue MP. Iya. Udah dong. Sepeda aja lah, sepeda. Udah mulai kayak David lo ya, bro. Sucks for flying. Rongen lo ya, Rongen. Dibawa lagi, Rongen. Rongen. Dia merasa itu benar soalnya pas itu dia ngomong sama gue. Yang benar tuh Rongen dok gitu. Gue dibenerin gue nyinggung sama dia. Gue hampir bilang enggak dok. Mungkin dia orang Jerman kali itu. Orang Jerman. Iya ya enggak. Orang Jerman lu kayak terserah dia dong. Dia yang nyiptain. Miss Bu Ales ya. Miss Bu Ales. Uber Ales. Uber Ales. Uber Ales. Rongen. Asu. Kok lu bisa nggak nabrak sih dok di bawah? Iya, Aldo mulus banget, cok. Iya, gue kan ini. Ketupai. Anak kuyusut. Anak kuyusut. Ah, jatuh gue. Nggak, ini jebakan ya. Ini jebakan. Ini hanya kebohongan. Apaan sih ini, anjir, sumpah. Nggak bisa. Bisa. Soalnya kalau lo nggak finish, poin lo hilang. Ya, nggak finish gue. Berat. Di akhir sih kalau gue beratnya. Dua terbawa. Yang buat ke finishnya itu lo susah. Lo gue juara dua. Trisna nyolo, soalnya anda finish, saya tidak. Saya tadi jauh. Gue gak finish. Gak finish sih, Trisna. Yang finish gue. Iya, si Labang finish. Labang Sode bukannya finish ya? Finish. Iya, makanya. Ini banyak tapi yang finish. Tapi nggak ngapa-ngapain tuh David tuh finish aja nying. Si Winko yang penting finish, Winko nggak mikirin poin deh. Cuma tau gitu pakai parasut aja, parasut.
Wingsuit lagi. Downhill ini. Ini beda down. Lagi tapi. Beda. Ya ini downhill, Will. Ini downhill nih. Apa, Will? Penting ke bawah, yang penting ke bawah, bener. Kan hill juga nih yang lu turun. Wah pecah ini, Cuk. Lagunya sok santuy gitu lagi, kurang ajar. Kan emang ceritanya harus relaksasi. Berak, siapa sih yang di ketinggian 1 km dan relax tuh? Pengen tahu gua. Woi, kena pohon. Woi, gila susah banget coy, gimana ini ya? Itu si Yong Irak Harif ini luar biasa ya, Irak Harif ya saya lihat ya. Aduh, susah banget. Iya, gua enggak ngerti gua. Ada cheat-nya Yong ya? Enggak, tinggal dimainin aja. Okay. Oh, oke. Okay. Thank you ya, advice-nya ya. Oh, ada LT-nya tuh. LT bisa naik. Slow mode-nya dimainin dong. Oh, nanti oh baru tahu gua. Baru tahu. Iya, gua baru tahu gua. Iya. Oh, gitu mah gua jadi tadi bisa dong. Slow mode-nya kan dia narik. LT-nya juga enggak bisa ini loh. Signifikan mati, gitu. Sial lu mati deh. Apaan lu ngomongin gue lu anjing. Oh, di beberapa tempat kalau lu LT ngebus ke atas ya? Enggak di beberapa tempat. Lu analognya bisa angkat ke atas. Bisa. Semuanya bisa tempat semuanya. Tapi analog lu mesti ke atasin. Itu Bapak Aldo lebih tinggi tuh. Gua kalau dari LT mah bisa gua anjing, pantesan gua. Gila, gapnya jauh banget. Gua bisa soalnya di dunia nyata. Iya, dari Bang Gil. Iya, makanya. Gua sebagai atlet wingsuit, kok tadi di tim ga bisa gitu gua. Wingko 5600. Wingko. Itu sekarang ya, harga lu. Apa-apa. Apa beli nasi telur, Will? Rendah banget si Aldo. Wow. Aja. Rendah banget gila si Aldo. Semak-semak tolol. Waduh, berarti ya. Yang anda maksud semak-semak tuh pohon kan ya? Enggak, semak-semak, literally semak-semak gitu. Kecil gitu di bawah. Wah. Kenapa tiba-tiba diem ya? Lu pada tryhard banget anjing. Iyalah. Saya terus fokus banget, Cok. Iya, fokus banget. Gila. Gak seru nih game. Gak seru. Is, Bapak Aldo menikmati kemenangan nih kayak nih. Alhamdulillah. Udah paham ya? Udah paham. Udah mantep ini. Jadi wing rider gue di sini pokoknya dah. Wah nggak bisa DNF gue. DNF ya. Wah bro gue kenapa bro gue ini? Dia DNF juga loh, cuman di not fuck deh kalau. Bro gue kenapa bro Sisa, gue? Sisna, tatapan 30.000 anjing. Gue ngeliat bro gue udah tadi masuk air mulu nih bro gue nih. Itu wingsuit bukan watersuit, Will, Pit. Ya, Pit bener-bener kayak ini anjing, lombex. Nah ini baru gapnya gak terlalu jauh. Padahal masih jauh sih, tetep sih. Gue gak tahu ini apa ya. Beli tas sih oke nih, beli tas. Jangan, apa sih lu ngelarang-larang orang? Kayak ngelaparin gua sih. Anjir. Wush, gila. Main sepedaan lagi nih. Masalahnya main sepedaan sama lu orang, jijik gue. Kira gua main wingsuit sama lu ga jijik? Kan gua nyenggol kalau wingsuit. Ya wingsuit ga bisa nyenggol. Iya. Iya. Pure skill. Sepeda juga bisa kalau lu ngomongnya itu. Time trial nggak tuh? Ini gimana nih? Time trial guys. Berarti cepet-cepetan gitu? Wah udah mulai. Let's enjoy the show. Wow. Wah nyangkut gue yang ngerap. Dah ini kan harusnya peta lu, Will. Wih, Win, kok di 00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 
Winko, Winko. Winko. Ini kan map lu, Winko, downhill, Winko.
Gue juga nggak tahu. Pokoknya ini gue pilih ini. Oh score ini yang gue maksud tadi ada pelang-pelangnya. Pelang-pelang. Ah yang kemarin gue lihat nonton. Iya. Oh langsung salah gue. Oh ini skor. Tuh. Anjir. Oh, di gua screen-nya hitam putih gini sih. Sama gua juga. Oh. Aduh. Wih, mati. Belakang gua patah anjing. Wala satu lagi aku. Ih, seneng gua master kayak gua di game ini udah top. Ada tapi anjing try hard-nya. Kalau yang jadi reviewer ternyata gua punya bakat di game lain ternyata. Yaudah tinggal maju. Apaan cuy? Oh. Oh wala kayak GTA ya. Waduh. Oh. Tuh. Oh ini sih. Hihihi. Si Sony jalan. Woi. Si Sony. Weee. Aduh jatuh. Udah amat tuh. Eh. Kok jatuh di sini? Malah masuk sini. Eh jatuh aku. Alamak, yang yalah offset susah kali backflip. Siapa backflip anjing? Jadi backflip anjing. Gua backflip. Lu pada di mana? Belakang. Waduh. Pada main ini fan ada starting ya? Hah? Ini main doang langsung. Oh, pantas. Wih, lagi Allah. Suka banget nih karakter backflip. Lu di atas ya. Pohon, Nek. Nah, okay. Hmm? Ada yang kayak tantangan BMX gitu nih. Eh ini dia nih. Yang di pohon-pohon maksud gua. Ini di pohon. Ah, enggak nyampe. Aduh. Waduh. Ya. Ini terakhir nih, Rocket Wing. Ngapain main? Ngapain main? Ini ke udara juga. Aduh, ngapain main. Tenang, si Yong udah jago kok. Yong mau try. Woi, langsung balap. Itu loh, stika cuk, nafsu banget. Terbangnya udah kayak Tom Cruise di MIB kan. Bangke. Wah. Nabrak pohon. Wingku nomor 2. Gokil. Wingku. Waduh mati aku nabrak pohon. Anjing. Baru dipuji. Kenapa bisa tuh lo? Will. Hmm? Nih tinggal Aldo TLM. Abis dipuji sama si Trisna nabrak gua mah. Enggak boleh kena dapat komplimen lo enggak boleh. Heeh. Aku lihat teman-temanku. Dari tadi gua sendirian. Lu mah bukan balapan lu, sightseeing lu. Saya liat Yongga. Bang Yongga nomor berapa? 5. Ya terakhir ada yang mepet banget tebing tuh sumpah. Terakhir. Udah enggak terlihat Bang Yongga. Enggak. Nguing. Woi, mati aku. Gua ngejar Bang Aldo enggak bisa anjir. Woy, aduh, berat banget. Kan Wingko tadi habis jatuh pas dipuji si Trisna nyolot, jatuh aja. Enggak bisa terima komplimen anjing. Ya, itu rekaman terakhir kita untuk mainin itu. Ya, beberapa kurang masih ada karena masih close beta juga ya. So far sih kalau gua pribadi mah enjoy aja. Kalau lu enjoy, Pak? Ya. Yeah. Tau gue lebih enjoy The Crew sih gue. Kalau lu Pit? Gue sih enjoy.
fun sih. Menurut gua sih fun ya. Lu mikirnya jangan enjoy karena dapat beta, Pit. Lu ngeluarin duit segini enjoy enggak? Oh, kalau duit segitu enggak gua. Kalau duit segitu ya. Kalau gua sih rela ngeluarin duit segitu kalau teman-teman gua ikut main sih. Gua mau. Ah, itu benar. Iya, gua rela beli sih kalau teman-teman gua ikut main. Buat main sendiri mah enggak ini. Iya. Tapi no. 700 dulu. No, ya, kemahalan ini kalo, game kayak gini. Kalau teman-teman pada main mah oke dong. Iya sih. Jadi, iya, kalau ada rame-rame iya. Iyalah, maksud gua jadi bisa satu grup gitu. Cuma kan belum tahu nih grupnya bisa gunanya apa, soalnya tadi kan versus doang ya. Enakan kan kalau mainnya liga per tim tuh lebih seru menurut gua. Tim versus tim. Iya. Iya kayak Fall Guys ya. Iya. Kalau lu yang gimana, Yang? Gitu, intinya enggak apa, bukan game yang buat mainin sendirilah. Lama-lama bosen pasti dengan harga 700.000 apalagi. Jujur aja ya. Kalau marah-marah gitu sih. Enggak, bukan marah, cuma agak sampai jijik gitu. Bukan, maksudnya tuh terlalu gimana ya? Ini game oke, grafis bagus. Maksudnya udah gitu kalau dari segi konsep kan dibilang fresh kan juga enggak sebenarnya. Extreme Sport ini kan udah ada, cuma ini kayak lebih dijadiin satu aja sebenarnya. Gitu. Soalnya mereka udah ada steep kan sebelumnya. Heeh, udah ada steep juga. Dari steep kan jalan tuh steep. Iya. Mana gua gitu mikirnya aja. Ini lebih cocok free to play, cuman sisanya di iniin aja, dimonetize banget. Iya, jadi kosmetik. Ini kosmetik, bener. Iya. Yang penting sisanya mah pure skill aja ini. Iya. Pasti rame yang mainin ini mah sebenarnya. Iya, kalau free to play rame banget. Kalau orang free to play dapat kok. Bungin gua. Jelek nih game. Apa? Jelek nih game. Jeleknya kenapa ya? Subjektif. Objektif dong kalau ngomong. Jeleknya gimana ya? Gimana ya? Gua harus tetap menjustifikasi nih jelek nih. Enggak kan? Ya enggak lah, yang ya lu jelas yang lebih jeleknya kenapa? Gua sebenarnya lebih nyaman untuk main The Cruise sih, daripada ini. Enggak tahu, gua enggak srek aja mungkin karena gua enggak terlalu suka aktivitas outdoor juga kali ya. Enggak bisa ngomong banyak gue. Nggak terlalu paham gue kalau ngomongin ininya, kontrolnya sih paling ya. Kontrolnya sih gue ngerasa nggak ada signifikansi ya, beda kendaraan ya. Kalau Trisnanyolo apa, Pat? Gue mah udah diwakili sama Bang Yong, gue sama sih sama suara gue sama Bang Yong. Buat harga segitu, ya kalau sendiri ya nggak bakal betah gitu mainnya. Gitu aja, sama lah. Suara gue sama Bang Yong. Ya, kayaknya yang paling suka dan enjoy kayaknya gue doang ya kayaknya. Karena nggak tahu ya. Gue suka aja sih feel sepedanya, terus feel downhillnya gue suka banget sih. Itu bagus, mekanismenya oke. Iya, itu juga gue suka bang. Cuman itu tadi loh, kalau misal dikit yang main gitu loh. Iya, terlepas dari dikit banyak yang main ya, intinya kalau gamenya kayak gini sih ya, gue sih rela-rela aja beli ya, buat nyobain main. Tambahan dong. Kayak kurang liar ya gamenya. Kurang chaos. Kalau buat gua ini tuh di angka 200 masih oke buat gua. Ya seharga ya. Ya gua setengah gitu, harganya oke. Gua setengah harga. Gua kan rekomend banget ini game. Ya 300 oke lah masih. Apalagi ada mod map gitu enggak sih? Ya. Kayak orang yang soalnya, bikin map. Soalnya pertama apa namanya? Cost of entry-nya juga tinggi terus kalau di PC, kalau di konsol sih gua rasa konsol juga gua enggak tahu harganya berapa. Pasti harusnya lebih mahal, enggak mungkin lebih murah deh. Iya kan? Makanya lebih mahal lagi. Price of entry. Ini cross platform gak sih? Bisa ya? Cross. Iya cross. Iya cross ini. Ini cross. Jadi bisa ketemu sih fleksibel. Ya udah nanti input kita semua kita masukin ke Ubisoft kali aja itu jadi masukan juga buat mereka. Tapi kalau harga pre-order sih kayaknya impossible untuk turun. Gak mungkin juga itu ya. Tapi mungkin secara beberapa mekanik kayak tadi racing downhill sepeda segala macam sih menurut gue pribadi kayaknya durasinya agak terlalu cepet ya. Jadi kayak kurang panjang gitu. Sama kalau bisa ada team fight sih. Karena kan yang memorable cuma mesh race-nya. Iya, mesh race betul. Sama ini sebenarnya kalau menurut gue tuh dilemanya Ubisoft adalah kayak gini sih. Mereka misalkan sama kayak The Crew gitu loh. Kadang lo harus beli game itu pada saat diskon gitu loh. Karena kalau enggak, harganya mahal banget. Yang jadi masalah kenapa Ubisoft tuh jarang banget ngasih diskon adalah melindungin orang-orang yang beli game ya. Menurut gue, bisnisnya mereka ini yang bikin orang itu malah susah untuk apply ke game ya sih.
Lo kalau ngeliatin game-game Ubisoft tuh jarang banget diskon, tapi sekali diskon tuh harganya gede banget. Iya, yeah, benar. Kayak The Crew tuh 80.000 tuh gila menurut gua. Itu benar-benar itu lebih dari worth it gitu loh. Cuman ya jadi masalah kan kalau ini dalam waktu singkat terus harganya di diskon, orang-orang yang ngeluarin 700 ini yang nyesek. Iya. Kayaknya dari kita sih itu aja. Kalau misalkan punya input juga terkait game ini dari tadi kita mainin, ya lu bisa tulis kolom komentar. Ya, gameplay kami hari ini tidak terlalu fun. Kami recordin jam 10 malam. Konsepnya juga like konsep mau ngasih first impression, jadi tentunya tidak ada komedi-komedi liar di sini ya. Jadi, ada sih tadi sih. Ada dikit. Ya. Tapi tidak seperti biasanya ya. Tapi ya udah itu aja. Thank you semua yang udah nontonin kita. Mungkin ini kondisinya gameplaynya bakal kita chop-chop juga, jadi nggak se-full-full ini. Tapi semoga kalian enjoy. Kalian kalau bisa juga memutuskan juga kayak cocok apa enggak gamenya buat kalian. Kalau misalnya kalian suka ya tinggal tunggu aja di bulan September Oktober gamenya. Oktober nanti harusnya ada open betanya lagi, mereka punya session lagi. Ya mungkin nanti kebagian, kalau misalnya enggak kebagian mungkin nanti kita bisa request lagi buat giveaway ke kalian ya. Ya udah gitu aja, gua Sony, David, Yong, Winko dan Peto cabut dulu. Sampai jumpa di Let's Play selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Stay healthy guys. Bye-bye. Bye.